Makan yuk. Ini ibit. Ibit lah dom-dom. Rasanya luar biasa. Otobana. Siang, Pak. Siang. Mana rasanya, Pak? Lama mana ya? Luar biasa. Luar biasa. Onde mandi itu sedih loh. Tapi katanya benar belum makan, bapak enak banget. Kita harus coba ini. Tunggu. Lagi, mantep. Wah, ternyata memang lama banget. Menu harus coba. Siang, Nang. Siang. Apa kabar? Baik. Mana rasanya? Lama mana? Bana lama? Bana lama. Lama bana, bana lama. Luar biasa. Lado mudo. Hah? Lado mudo. Lado mudo? Ya. Yang mana nih? Mana? Ternyata benar, Bu. Onde mande itu sih. Rancak bana. Benar, katanya sih enak banget. Seperti harus mencoba tuh. Jadi lapar. Lazis, mantap kali. Makasih, Dak. Untuk seporsi gulai itik ini, Maetek mematok harga Rp15.000. Tapi jarang ada yang bisa bertahan untuk makan hanya satu porsi saja. Tak terkecuali Uda Beben. Maksud lo? Onde mandi terus di rancak mana? Sekarang menu mau nyobain itik lado mudo. Yang mudo-mudo katanya lama mana? Lama mana maksud lo? Kacau deh, pokoknya kita nyobain makan itik dulu. Yang katanya lazis dan mantep nih. Dah, pesan satu dah. Wah. Waduh, luar biasa nih dah. Ini yang punya acar. Acar timun. Acar timun. Nah, ini dia nih. Itik lado mudo. Yang mudo-mudo katanya baraso mana? Baraso mana maksud lo? Ya iyalah. Wah, nah, ya udah, makasih dah. Dah, kamu diam dah. Ya dong, makasih dah. Bana-bana padeh, itik lado mudo. Bana-bana padeh, tapi rasanya lama bana. Luar biasa. Bulu-bulu jadi pusing, lagi penyang terlalu banyak makan. Luar biasa, habis tambuh cie lai. Luar biasa kali. Daging itiknya lembut banget. Luar biasa. Sampai jumpa minggu depan yo. Ane mau jalan dulu nih. Sampai jumpa minggu depan. Mata sudah padah. Mulut sudah padah. Luar biasa. Lazis, mantap kali. Mantap you. Dah. Tambo cie. Tuh. Ya, cie lai. Sudah cie 3 kali, bukan cie lai lagi. Maksud tuh.